Ikutan. Nah hari ini aku ingin sharing gimana sih cara dapat kerja di Jobstreet. Karena aku sendiri kan dari tim marketing sering lihat tuh di sosmed kita ya banyak yang nanya, banyak yang bilang nih, thank you Jobstreet, aku terima. Terus ada juga yang bilang aku kok nggak pernah keterima di Jobstreet ya gitu. Rasanya nah, apa sih mungkin masih banyak yang bertanya-tanya nih gimana sih cara apply di Jobstreet. Nah kuncinya sebenarnya ada di profil profil itu apa profil itu cv yang ada di jobstreet nah nanti aku akan kasih tahu lebih lengkap lagi gimana supaya kalian bisa dilirik diliriklah sama hrd yang pasang iklan di jobstreet ya sebelum aku masuk nih aku pengen ngasih kabar gembira buat teman-teman semua ya di sini ada data kita lihat bahwa trend dunia kerja saat ini itu jumlah lowongan kerja itu semakin meningkat artinya apa artinya peluang kerja buat teman-teman semua itu semakin banyak Kenapa karena vaksinasi lengkap juga tingkat peningkatannya juga tak sangat signifikan di sini kita lihat tren peningkatan lowongan kerja itu sama dengan trend jumlah orang yang sudah divaksinasi lengkap artinya ya teman-teman bisa lihat sendiri sekarang tidak tidak terlalu dibatasi, pergerakan kita sudah mulai, kantor juga sudah mulai buka gitu ya. Jadi bisnis mulai berjalan lagi. Nah, teman-teman lihat nih peningkatannya sampai belasan persen dan terus meningkat sampai saat ini. Jadi teman-teman punya peluang yang besar. Nah, persiapannya apa nih? Kalau tadi sudah sudah aku share ya, kalau peluangnya makin besar, yang perlu teman-teman siapin apa supaya bisa bersaing dengan ribuan orang lainnya yang juga nyari kerja nih? Yang pertama terlihat udah pasti resume atau CV-nya teman-teman karena itu yang itu yang jadi wajah teman-teman ketika si HRD ini milih orang untuk mereka rekrut ya nah yang jelas mereka akan melihat CV teman-teman untuk disaring pertama kali dan teman-teman perlu siapin informasi yang jelas jangan hanya nulis oh saya berpengalaman magang di PTA sebagai admin gitu tapi harus dijelaskan apa aja sih yang teman-teman lakuin jadi informasi di CV harus jelas dan tata bahasanya baik. Nah kalau teman-teman tadi ikutan webinar kita yang pertama bersama Mbak Winda ya, yang tadi sudah dijelaskan cara bikin CV yang benar seperti apa. Nah yang tidak terlihat, nah ini yang juga teman-teman perlu siapkan, yang mungkin HRD nggak akan bisa lihat dari CV-nya teman-teman, yaitu apa? Pertama ada penyaringan berjenjang, karena di HRD di perusahaan itu biasanya HRD ada tes-tesnya nih. Nah, tes-tesnya itu yang teman-teman juga perlu siapkan. Ada psikotes, nah, itu kan kemampuan yang teman-teman sendiri harus latihan, gitu ya. Dan ada beberapa psikotes yang itu lebih ke personality, mereka bukan mencari jawaban benar atau salah, tapi lebih ke cocok nggak sih, teman-teman, kerja di perusahaan tersebut, value-nya teman-teman, budayanya perusahaan itu cocok nggak dengan teman-teman itu juga ada di dalam salah satu proses rekrutmen perusahaan. Nah, selain itu, yang perlu teman-teman siapkan supaya bisa bersaing di dunia kerja ini juga adalah hard skill dan soft skill. Hard skill itu apa? Hard skill itu adalah keahlian sesuai dengan pekerjaannya. Jadi, misalnya, finance, finance kan pasti harus tahu, misalnya, cara menggunakan Excel, formula-formulanya, bikin ledger seperti apa. Kalau misalnya IT, mereka harus mengerti bahasa pemrograman, itu hard skill. Soft skill itu apa? Soft skill itu adalah kemampuan-kemampuan yang tidak tidak berkaitan langsung dengan si pekerjaannya tapi itu akan sangat berguna bagi teman-teman yang ingin lanjut ke tingkat karir yang berikutnya contohnya seperti skill komunikasi, skill problem solving itu adalah kemampuan-kemampuan yang teman-teman mungkin tidak bisa belajar misalnya formula excel gitu ya yang hard skill itu tidak tapi itu lebih ke gimana teman-teman latihan sebenarnya itu mesti latihan dan jam terbang ya harus harus banyak pengalaman juga itu di soft skillnya dan karakter itu juga yang tidak terlihat oleh ya dari ketika teman-teman bikin CV itu mungkin tidak bisa terlihat secara langsung dan itu juga yang perlu teman-teman siapkan untuk bisa masuk ke dunia kerja dan bersaing. Nah tadi aku sudah nyinggung ya tentang soft skill soft skill itu apa aja sih? Soft skill itu banyak banget, teman-teman. Mungkin aku akan bahas beberapa di sini ya, yang paling dibutuhkan di era saat ini. Aku akan bahas arah jarum jam ya. Pertama itu learning and innovation. Teman-teman harus punya keinginan untuk belajar dan berinovasi. Kenapa? Karena dunia itu cepat banget berkembangnya gitu. Ada profesi-profesi yang dulu itu banyak dicari perusahaan, sekarang malah sudah hilang dan bertumbuh profesi-profesi baru. Misalnya zaman dulu nggak ada sosial media, sekarang sudah ada sosial media spesialis, content writer dan profesi-profesi yang terus muncul karena semua dari segi teknologi semuanya itu terus berkembang. Jadi kalau kita tidak terus belajar dan berinovasi itu susah untuk keep up di dunia kerja ini dan bersaing dengan teman-teman yang lain. Selanjutnya soft skill berikutnya adalah cultural adaptability. Maksudnya apa? Jadi masing-masing nah, perusahaan kan pasti punya budayanya ya ada yang budaya perusahaannya mungkin lebih konvensional ada budaya perusahaan yang seperti di tech company saat ini ada yang uh, mungkin teman-teman pernah bilang fast pace uh, pernah dengar ya fast pace seperti itu dia cepat sekali uh, budayanya itu kita nggak perlu bikin satu project sampai perfect sampai sempurna tapi kita luncurkan aja kita tes eksperimen kalau ada yang kurang kita perbaiki kita luncurkan lagi jadi mereka sangat cepat sekali nah teman-teman untuk bisa masuk ke dunia kerja juga harus punya kemampuan yang beradaptasi yang sangat cepat gitu ya supaya karena lingkungannya berbeda-beda ketika pindah ke perusahaan lain juga budayanya berbeda lagi enggak mungkin teman-teman aku enggak mau ah aku udah terbiasa dengan budaya yang dulu itu agak susah ya jadi teman-teman harus juga bisa beradaptasi creative problem solving artinya apa jadi dalam pekerjaan dalam kehidupan semuanya pasti kita punya masalah dan cara teman-teman menghadapi masalah itu itu juga salah satu skill yang dibutuhkan di dalam dunia kerja. Ada orang yang ketika menghadapi masalah, aduh kenapa sih ini terjadi padaku? mulai deh mereka drama gitu ya. Aduh, aku bingung deh ini, -ini salahnya si A nih, salahnya bos, bosku nih gitu. Tapi di satu sisi yang dibutuhkan adalah kita melihat masalah itu kita harus sudah bisa memikirkan kira-kira solusinya apa. Creative problem solving. Instead of uh, daripada teman-teman mikir, oh ini kenapa terjadi demikian ya? Kenapa kita nggak berpikir solusinya apa? Apa yang harus kulakukan untuk menghadapi uh, masalah ini? Gitu, jadi ada beberapa orang yang dia langsung bisa cepat. Oke, okay, oke, okay, daripadanya lain orang, daripada uh, pusing, saya harus cepat cari solusi. Ada juga yang mungkin yang seperti tadi ya, drama gitu. Jadi, kita harus mengarah ke problem solving. Berikutnya adalah emotional intelligence. Emotional intelligence itu apa? Mungkin teman-teman kalau ada yang sudah pernah kerja atau nggak perlu kerja deh mungkin di kampus ya sama teman-teman. Ada teman-teman sekalian rekan kerja ataupun bos yang ketika menghadapi masalah bawaannya emosi. Ada juga yang ketika menghadapi masalah dia tetap tenang, dia mikir oke okay, gimana menghadapinya. Uh, ketika orang ngomong juga dia nggak nggak berusaha ngebahas. Uh, Nah, itu adalah salah satu skill sebenarnya, teman-teman. Yang mungkin kita tidak sadari, emotional intelligence itu skill yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Jadi, aku pernah baca artikel orang-orang yang cenderung sukses atau uh, kedudukannya berhasil mendapatkan kedudukan tinggi, itu emotional intelligencenya itu bagus. Jadi, kalau uh, misalnya ketika kalian jadi bos nih, suatu hari terus bawahan kalian menyampaikan ada masalah ini. Nah, seorang bos yang baik dengan emotional intelligence yang baik, dia akan mendengarkan. Ada orang yang ketika orang lawan bicaranya ini ngomong, dia udah berpikir, oh gue harus balas apa nih untuk menjawab dia, gue harus balas sesuatu yang bikin dia mungkin down. Nah, itu, itu berarti dia tidak memiliki emotional intelligence yang baik. Tapi kalau dia memiliki emotional intelligence yang baik, dia akan berpikir, Oke, okay, uh, gimana uh, caranya saya bisa meyakinkan uh, orang ini? Gimana saya bisa uh, menyelesaikan masalah ini? Nah itu salah satu skill yang sebenarnya dibutuhkan juga. Oke, okay. berikutnya gerd dan mentality. Jadi uh, dalam uh, dunia kerja, kalau teman-teman yang sudah punya uh, pengalaman kerja ataupun teman-teman nih yang mungkin su sudah pernah ikutan berbagai kegiatan organisasi, bikin event gitu ya, pasti kan banyak sekali tuh step-stepnya banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan. Nah, salah satu skill, gerit dan mentality itu juga sangat penting dan dibutuhkan di dunia kerja. Jadi, apapun caranya kita harus uh, menyelesaikan tugas itu. Nah, itu yang juga dicari oleh banyak perusahaan saat ini. Oke. Okay? Nah, terakhir adalah efektif communication. Kadang-kadang masalah itu muncul karena tidak ada efektif communication, karena tidak dikomunikasikan. Jadi, sebenarnya kalau kita punya skill komunikasi yang efektif. Teman-teman itu bisa ngajak semua departemen kolaborasi dengan sangat lancar sekali. Nah, dan mengurangi masalah-masalah yang timbul karena tidaknya, tidak adanya komunikasi. Dan komunikasi pun harus dilakukan secara profesional. Ini salah satu skill yang penting banget untuk teman-teman pelajari dan dikembangkan. Ya. Jadi cara ngembanginnya gimana teman-teman? Bisa belajar dengan banyak baca buku sekarang juga banyak video-video yang membahas tentang soft skill soft skill dan kuncinya yang terakhir adalah latihan terus kita ketika berhadapan dengan rekan rekan kantor atau bahkan mungkin rekan-rekan teman-teman sendiri itu kalian bisa belajar mengontrol emosi emotional intelligence belajar berinovasi ketika mungkin teman-teman magang ataupun lagi freelance itu semuanya bisa dengan latihan oke nah tadi sudah dari segi soft skill harus disiapkan. Nah, berikutnya teman-teman harus tahu nih ketika apply apa sih yang diperhatikan sama rekan-rekan HRD gitu ya. Saya pun adalah rekruter karena saya juga nyari beberapa orang under team marketing gitu ya di job street. Nah, apa sih yang kita cari gitu sebagai rekruter? Pertama itu kalian harus bisa dihubungi. Jangan sampai ketika dihubungi di CV-nya tertulis nomornya ini, emailnya ini tapi dihubungi berkali-kali itu tidak tidak bisa gitu ya, nah itu uh, harus diperhatikan pastikan di CV kalian itu nomornya valid dan dapat dihubungi, oke? Okay? Yang berikutnya harus merespon terhadap undangan interview. Nah beberapa kali uh, dari saya sendiri atau rekan-rekan rekruter yang lain juga sempat cerita nih, oh saya undang interview tapi tidak ada respon atau dia bilang hadir, oke okay, saya bisa hadir. Pada hari harinya tidak hadir. Nah, itu juga akan menimbulkan persepsi negatif ya bagi para HRD dan rekruter. Jadi, teman-teman, usahakan kalau tidak dapat hadir, memberi kabar, dan uh, coba minta untuk reschedule. schedule. Ya. Nah, berikutnya adalah kualifikasi yang relevan. Jadi, uh, ketika teman-teman apply kerja, posisikan diri teman-teman di sebagai rekruter. Pasti kalian pengen, kalau misalnya kita adalah rekruter, pasti kita pengen. Uh, yang melamar adalah yang sesuai dengan yang saya cari gitu misalnya saya, saya lagi cari seorang finance pasti uh, pengennya pelamarnya juga punya pengalaman di bidang finance atau bidang pendidikannya juga berhubungan dengan finance jadi uh, sedangkan saat ini kita masih lihat banyak yang oke okay, saya tebar jaring deh gitu ya nah itu sebenarnya peluang kalian untuk diterima pun menjadi kecil kalau tidak sesuai tidak match gitu ya dengan apa yang dicari sama perusahaan berikutnya adalah CV kalian juga harus valid, update, dan lengkap. Lengkap artinya apa? Jadi misalnya nih kalian apply sebagai admin ya. Nah yang apply sebagai admin itu mungkin bisa sampai ratusan. Tapi apa sih yang membedakan si A, si B, si C ratusan uh, pelamar tersebut? Itu ada di uh, CV kalian. Jadi CV-nya harus benar-benar lengkap. Di bagian mananya? Uh, itu banyak yang tadi sudah dibahas. Yang pertama, kalau misalnya kalian fresh grade, itu yang membedakan pasti ada di pendidikan kalian. Kalian lulusan dari mana, jurusannya apa, IPK-nya berapa, itu yang jadi pertimbangan HRD, itu harus ditulis jelas. Kalau kalian punya pengalaman magang dan pengalaman organisasi atau apapun itu yang bisa membuat HRD ini tertarik dengan kalian dan sesuai dengan ruangan yang kalian lamar, itu harus dicantumkan. Itu, itu yang saya bilang dengan lengkap ya. Kalau kalian sudah punya pengalaman kerja itu lebih penting lagi. Jangan hanya tulis oh saya kerja di PT ABC posisi admin. Udah, jangan ya. Jadi harus dijelaskan. Si A, si B, si C juga dulu punya pengalaman admin, tapi apa sih yang membedakan mereka? Yaitu deskripsi pekerjaan kalian. Bisa aja si A ini oh saya bisa mengarsip, saya bisa, bisa mendata 50 entry per hari misalnya seperti itu sedangkan si B mungkin pengalaman deskripsinya bisa lebih lengkap lagi dia akan menjelaskan bahwa dia bisa bisa fill up bisa apa namanya berbagai formula Excel mungkin dia akan jelaskan di situ deskripsi pekerjaannya apa sehari-hari yang lebih lengkap lagi sehingga HRD ketika melihat oh si B ini ternyata yang dia lakukan di perusahaan sebelumnya lebih sesuai lebih banyak dan memang ini yang saya cari. Nah itu yang akan membedakan kalian dengan yang lainnya sehingga kalian bisa kompet ya, bisa berkompetisi dengan pelamar-pelamar yang lain. Jadi harus diisi dengan lengkap. Nah berikutnya adalah foto profil. Juga kadang-kadang ada beberapa orang, beberapa recruiter yang masih melihat foto ya. Jadi itu bisa juga kalian tambahkan di CV. Nah berikutnya kalau CV-nya sudah siap, kalian sudah tingkatin hard skill dan soft skill kalian, lakukanlah Apply-lah pekerjaan di situs yang terpercaya, salah satunya di Job Street ya. Kenapa? Karena kita uh, sudah kita sudah 16 tahun di Indonesia dan kita sudah melayani banyak perusahaan dan pencari kerja yang dapat kerja di Job Street. Nah di Job Street teman-teman nggak -teman usah khawatir karena kita punya banyak longan. Kita ada 30.000 ribu longan kerja setiap bulannya dan ada 32 perusahaan yang cari karyawan setiap harinya. Itu ya mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih job street itu apa sih ketika saya klik apply apakah job street nyaring nyaring nih cv saya enggak ya teman-teman jadi job street ini sama dengan marketplace ya sama kayak e-commerce gitu ya jadi kita kita ini uh, job marketplace di mana ketika teman-teman submit atau apply itu cv kalian tuh langsung masuk ke account si perusahaan nah jadi perannya Jobstreet ini cuman menengahi atau menjembatani si perusahaan dan pencari kerja dengan job matching dan algoritmanya kita. Jadi misalnya teman-teman ngelamar posisi finance ya dan lowongannya juga finance match. Pasti si CV-nya teman-teman itu muncul di akunnya si perusahaan itu di halaman pertama karena itu paling match. Sama kayak kalau misalnya teman-teman belanja online gitu ya nyari baju kan nggak mungkin produk yang muncul sepatu kan ya pasti munculnya tetap baju juga kurang lebih sama jadi CV-nya teman-teman tuh bukannya tidak dibaca tapi mungkin ada kontennya yang tidak sesuai dengan apa yang dicari sama si perusahaan jadi bagi teman-teman yang memang CV-nya sesuai banget pengalaman sesuai banget dengan lowongan yang dibuka perusahaan itu pasti muncul di halaman pertamanya perusahaan di akarnya itu nah itu yang kadang-kadang kan satu perusahaan itu banyak lowongannya dan satu lowongan tuh kadang bisa ratusan bahkan sampai ribuan yang melamar. Nah si perusahaan mereka bisa pakai filter, sama kayak teman-teman belajar online ya pasti ada filternya atau penyaringnya gitu. Oh saya mau yang beli baju di lokasinya Jakarta aja gitu atau beli baju dari yang top seller aja misalnya. Sama, jadi si perusahaan kan mereka bisa filter. Saya ingin pelamar yang domisili di Jakarta misalnya yang Bidang pekerjaannya finance misalnya atau admin, nah itu mereka bisa filter sehingga yang muncul itu yang benar-benar sesuai. Nah jadi penting banget teman-teman ketika isi CV atau profil di job script itu harus benar-benar sesuai, ya dan diisi dengan lengkap. Nah ini ada sedikit video singkat mungkin aku ingin share ya ke teman-teman, tapi nanti aku akan jelaskan lebih lengkapnya lagi. Pakai aplikasi Jobstreet lebih gampang cari loker dan tinggal klik untuk melamar. Unduh sekarang. Nah, oke. Okay. Jadi gimana cara melamar kerja di Jobstreet? Teman-teman yang mungkin tidak punya laptop, uh, biasanya pakai handphone itu sekarang juga bisa karena kita punya aplikasinya ya. Jadi teman-teman bisa daftar di jobstreet.co.id atau bisa unduh aplikasi Jobstreet di Playstore atau App Store-nya. Isi profilmu selengkap mungkin. Ini penting banget, teman-teman. Nanti saya akan jelaskan lebih lengkap lagi. Dan lamar pekerjaan sesuai dengan bidangmu. Kenapa? Karena peluangnya untuk dilihat HRD itu lebih besar karena match, ya, tadi uh, nyambung gitu, pas sesuai. Oke, okay. nah, ini aku akan jelaskan langkah-langkahnya bagi teman-teman yang mungkin lagi pegang handphone, mungkin bisa langsung uh, dipraktekkan juga, bisa, ya. Jadi, pertama-tama bagi yang belum punya aplikasinya, bisa cari di Play Store atau App Store, klik Install, lalu setelah Install bisa open dan klik "Get Start" di sini. Nah, teman-teman bisa pilih bahasanya yang biasa, mungkin pakai bahasa Inggris, bisa yang bahasa Indonesia, bisa, lalu daftarnya bagi yang belum punya akun JobStreet, ya, bisa masukin aja nama depan, nama belakang, email, dan password nah setelah itu kalian akan diminta untuk mengisi di mana kalian ingin bekerja dan bidang pekerjaan apa yang kamu inginkan kenapa supaya notifikasi lowongan yang teman-teman dapetin juga sesuai ya jadi misalnya kalian ingin kerja di Bali ya kalian centang Bali dan nanti notifikasi yang muncul adalah lowongan-lowongan ada di Bali dan nggak akan muncul lowongan longan di daerah lain yang kalian nggak mau gitu ya dan misalnya kalian pengen di di, di, di bidang pekerjaan Penerbangan atau pertanian atau kimia dan lain-lain ini kalian bisa isi sehingga lowongan yang kalian dapatkan itu juga sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Oke, nah kisaran gaji juga kalian bisa isi karena perusahaan itu ketika ngisi lowongan mereka akan masukin gajinya, range-nya berapa sih kisarannya untuk lowongan tersebut. Nah nanti kalau match, teman-teman akan dapat nih notifikasi oh, lowongan admin gajinya misalnya 5 juta, nah kalian akan dapat notifikasinya. Oke, ini kalian bisa pilih terus, telusuri lowongan. Nah, setelah itu, kalian bisa langsung cari-cari lowongan apa yang sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke, nah, kalian bisa cara-cari lowongan, klik di kolom cari di sini. Setelah itu, teman-teman bisa milih mau di bidang apa, apakah media komunikasi, konstruksi, komputer, dan lain-lain. Di sini, lengkap ya, bidang-bidang kerjanya. Terus, setelah kalian klik cari, di sini akan teman-teman bisa lihat nih berapa sih lowongan kerja sesuai dengan bidang yang kalian pilih. Terus kalian bisa filter di sini di pojok kanan atas kalian bisa filter berdasarkan tiga variabel. Pertama lokasinya mau di mana, bidang kerjanya, minimal gajinya mau berapa, ya. Oke, di mana kamu ingin kerja di Indonesia? Nah ini bisa difilter lagi ya, bisa filter lagi bidangnya, Terus teman-teman juga bisa mengurutkan lowongan berdasarkan relevansi. Relevansi itu kesesuaian antara lowongannya dengan fitur filter-filter yang teman-teman pilih tadi atau teman-teman bisa pilih diurutkan berdasarkan tanggal. Oh, saya pengennya yang lowongan paling fresh, yang baru aja nih di-upload sama si perusahaan. Itu bisa ya, jadi di-filter aja berdasarkan tanggal. Oke. Nah, setelah teman-teman filter tadi, muncullah loker-loker yang sesuai dengan pencarian teman-teman. Tinggal klik salah satunya. Di sini teman-teman baca. Pastikan kamu melamar pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman kalian ya. Jadi dibaca di sini, oh job desknya seperti ini, tanggung jawabnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa punya dua opsi. Bisa disimpan dulu apply-nya nanti ya, atau kalian bisa langsung lamar sekarang. Nah, ketika lamar sekarang, kalau bagi teman-teman yang tadi belum isi profil, nah akan muncul notifikasi di sini. Profil kamu harus dilengkapi. Ya, jadi kamu klik di sini, oke? Okay? Setelah klik lengkapi profil, teman-teman harus isi nih. Kamu ingin kerja di mana, gitu ya? Bisa dipilih provinsinya, terus uh, pekerjaannya, uh, gaji yang diharapkannya berapa, oke? Okay? Nextnya, teman-teman isi pendidikannya dari universitas apa. Bisa diketik di sini nama institusi pendidikannya. Terus teman-teman isi jurusannya apa. Lokasinya di mana. Tahun lulusnya kapan, bulannya, dan nilainya ya. Ini optional, tapi kalau misalnya kalian fresh grade, ini sangat disarankan diisi IPK-nya karena kebanyakan lowongan itu nyari ada minimal IPK-nya ya. Jadi disarankan diisi juga. Nah, ada kolom nih untuk teman-teman ngetik informasi tambahan. Teman-teman bisa info dapat sertifikat apa, atau lomba-lomba yang teman-teman menangi yang memang sesuai dengan ruangan atau pekerjaannya ya. Atau bisa pendidikan non-formal, les, kursus, ini bisa dimasukkan di sini. ya Nah, ini teman-teman yang tadi ketika klik tingkat pendidikan bisa dipilih. Terus bidang studinya juga ini pilihan-pilihannya teman-teman bisa pilih dan pengalaman kerja kalau teman-teman belum punya pengalaman kerja, ini ya tidak apa-apa, tidak bisa diisi. Tapi teman-teman yang udah punya pengalaman magang itu harus diisi ya, biar makin dilihat lagi CV-nya sama perusahaan. Jadi, masukkan pengalamannya berapa lama, jabatannya apa, spesialisasi atau bidang pekerjaannya apa, industri perusahaan, tempat teman-teman kerja di sebelumnya itu, industrinya apa, mulai bekerjanya kapan, berakhirnya kapan gitu ya. Berikan deskripsi pekerjaannya secara lengkap. Ini yang tadi saya bilang ya. Oke, ini bisa diisi, dipilih industrinya dan lain-lain. Nah, ini bisa teman-teman pilih ini opsi-opsi industrinya ada ada agriculture, perbankan dan lain-lain. Posisinya teman-teman bisa pilih apakah teman-teman lulusan baru ataukah pegawai. Kapan mulai bekerja, kapan selesai bekerja di perusahaan tersebut. Nah ini tadi contohnya ya, misalnya kamu bekerja sebagai admin ini jangan dikosongkan teman-teman harus diisi supaya peluang kalian dipanggil itu lebih besar ya jadi contohnya nih kalian bekerja sebagai admin melakukan entry data mengelola dokumen perusahaan menyiapkan akomodasi membuat laporan data bulanan biar lebih mantap lagi ya profil kalian tambahkan pencapaian nah ini pencapaian tuh kadang-kadang HRD suka pengen tahu tuh selama kalian kerja di situ achievement kalian apa sih gitu contoh ya nih membuat template perhitungan dalam laporan data bulanan mempercepat dokumentasi dari tiga jam menjadi 1,5 jam jadi ketika teman-teman nulis achievement atau pencapaian baiknya dikuantifikasi kuantifikasi itu apa ada numbernya ada angkanya kalau misalnya kalian cuma bilang oh saya berhasil menjalankan event besar Oke, event besar apa nih? Gitu kalian harus jelasin misalnya event besarnya 5.000 peserta berhasil mendatangkan 5.000 peserta contohnya. Jadi, harus ada angka-angka yang mendukung pencapaian tersebut, biar HRD itu semakin yakin dengan kualifikasi teman-teman semua. Oke, okay. sudah selesai diisi, teman-teman klik selesai. Nah, kalau teman-teman belum validasi akun, buka emailnya ya, cari email dari Lina. Di situ ada linknya atau tautannya untuk validasi atau verifikasi akun. Nah, setelah teman-teman klik, di sini akan muncul halaman terima kasih telah memvalidasi email Anda. Artinya akunmu sudah terverifikasi. Oke. Nah, teman-teman kalau sudah isi semua tadi dengan lengkap, teman-teman juga bisa lihat lagi, di-review lagi, ditinjau lagi. Oke, pengalaman tadi isiannya sudah lengkap atau belum. ya Nah, di sini ada teman-teman bisa tambahkan keahlian. Ada tiga hal baru yang teman-teman bisa tambahkan kalian Bahwa unggah dokumen dokumen apa cv ya tadi sudah dijelaskan oleh mbak winda cara bikin cv yang benar nah teman teman bisa klik uh, keahlian ya pertama saya akan bahas dulu, bahas dulu keahlian keahlian tuh teman teman klik dulu pertama klik di sini tingkat kemahirannya sorry diketik dulu ya skillnya apa misalnya skillnya microsoft excel diketik gitu terus di bawahnya akan muncul tingkat kemahirannya kalian klik Sorry, diklik terus. Teman-teman harus milih apakah beginner atau pemula, intermediate atau menengah, atau advance. Tingkat lanjut ya, ini bisa dipilih. Nextnya, jangan lupa disimpan ya. Ini harus disimpan biar ter-record atau tercatat di profil teman-teman. Oke, okay. nah bahasa-bahasa teman-teman bisa masukin. Uh, klik bahasanya nanti muncul pilihannya mau bahasa apa bahasa Indonesia, Malaysia, Arab dan lain-lain. Diklik bahasanya bisa dipilih tingkat kemahirannya secara lisan maupun secara tertulis ya. Tingkat kemahirannya ini ada nilainya dari 0 sampai 10. Teman-teman pilih ini karena bahasa Indonesia ya. Kita kan native speaker ya, artinya kita memang berbahasa Indonesia. Ini dipilih 10 gitu ya. Dan bisa pilih ini sebagai bahasa utama. Nah, nextnya unggah dokumen, teman-teman bisa klik unggah resume di sini. Perhatikan filenya, cuman bisa PDF, doc, docx, txt, rtf ya, maksimal 1 MB. Nah, kadang-kadang ini -kadang ada pertanyaan bagian profesinya graphic design. Oh, saya graphic designer nih, portfolio saya banyak, gambarnya saya saya gede-gede. Caranya adalah teman-teman masukin di cloud atau di Google Drive atau di pokoknya Drive online ya masukin semua portfolionya di situ terus kasih linknya di cv-nya ya jadi cv-nya nggak berat nggak lebih dari satu mega teman-teman tinggal masukin linknya nanti hrd bisa klik link tersebut dan akan kebuka portfolionya teman-teman oke nah kalau sudah diunggah kalian bisa pilih dari penyimpanan lokal terus klik filenya di sini filenya contoh ya namanya my resume terus di klik upload nah nanti akan muncul seperti ini Nah, jadi sudah jadi nih ya para gitu ya tampilan profil lengkap siap untuk pelamar kerja keahliannya udah muncul di sini Excel Indonesia Inggris resumenya sudah terupload statusnya saat ini terus ini namanya ya ini resumenya kalian tadi kan klik apply tuh, pelamar nanti akan muncul nih beberapa perusahaan itu akan minta teman-teman untuk jawab pertanyaan karena perusahaan ini pun ingin filter dengan lebih cepat, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman perlu jawab. Ya, contoh, ini ada satu longan yang saya jadikan contoh di sini. Dia nanya, kalian kalau menerima pekerjaan ini perlu notis atau perlu info ke perusahaan paling lambat berapa lama? Nah ini teman-teman bisa pilih kolom fresh grade atau yang belum dapat kerja. Kalian bisa pilih pertama ya, oh saya ready, saya bisa direkrut, saya bisa masuk kantor kapan aja. Atau kalau misalnya kalian yang sudah lagi bekerja gitu ya, kalian bisa info apakah kurang dari sebulan, sebulan, dua bulan, atau lebih dari dua bulan. Terus pertanyaan berikutnya ini contoh, apakah kamu bersedia dilakukan background check? Background check itu apa? Jadi perusahaan itu kadang ingin memastikan nih, karyawannya apakah ada mungkin tindak kriminal sebelumnya atau apa gitu ya jadi mereka pengen memastikan bahwa karyawan ini bersih jadi kamu bisa milih apakah kamu bersedia di, dilakukan background check nah ini mereka biasanya punya agensi yang melakukan itu kalian bisa milih bersedia atau tidak terus ada perusahaan juga yang nanya kamu lancar fluent, bahasa apa nah itu bisa dipilih bahasa apa Terus apakah kamu bersedia bekerja di hari libur gitu? Apakah kamu uh, bersedia untuk direlokasi dan lain-lain? Nanti pertanyaannya bisa beda-beda tergantung perusahaannya ya, teman-teman bisa pilih. Nah setelah klik apply, sorry setelah menjawab pertanyaan tadi di sini akan muncul nih pertanyaan dari perusahaan 5 dari lima pertanyaannya sudah terjawab. Nah, sekarang teman-teman bisa klik submit, tapi ada satu opsi per, opsi tambahan di sini teman-teman bisa tulis. Kenapa kamu orang yang tepat untuk pekerjaan ini? Jadi, itu semacam pitch. Pitch itu uh, gimana caranya teman-teman yakinin perusahaan atau HRD ini buat manggil interview? Tips menjawabnya gimana, Kak? Ini aku udah taruh linknya, nanti di-share materinya ya. Nanti teman-teman bisa klik di sini, bisa baca artikelnya. Tips menjawabnya seperti apa dicek Cek aja. Oke, okay. nah ini teman-teman juga ada satu option tambahan, teman-teman uh, yang tahu linkin mungkin ya kalau di link ini tuh kan semua CV teman-teman tuh bebas diakses siapa aja ya gitu. Kalau di Jobstreet sebenarnya CV-nya teman-teman juga bisa dilihat sama HRD aja. Pelamar kerjaan nggak bisa lihat, cuma bisa dilihat oleh HRD. Nah teman-teman bisa milih. Kalau teman-teman pengen nih, oh saya nggak pengen, saya pengen dipanggil interview tapi tanpa melamar, itu bisa banget. Caranya dengan mengaktifkan profil teman-teman biar bisa dilihat oleh HRD nah caranya bagaimana teman-teman klik di sini dapat dicari dengan informasi kontak ini dicentang kalau teman-teman pengen privasi banget oh saya pengennya dipanggil perusahaan yang saya apply aja ya udah berarti teman-teman centangnya di sini tapi kalau teman-teman pengen dapat panggilan interview tanpa lamar si HRD ini nyari-nyari di database jobsite terus ketemu CV teman-teman itu bisa centang yang di atas oke gitu. Nah setelah semuanya terisi lengkap kalian bisa klik di sini kirim lamaran. Nah nanti teman-teman bisa lihat di uh, ada opsi-opsi lainnya longan favorit, terus ada opsi saya di longan favorit ini adalah longan longan yang tadi teman-teman simpan. Kalau saya ini teman-teman bisa edit-edit profil yang tadi teman, teman udah bikin, terus bisa lihat riwayat lamaran kemarin-kemarin udah -kemarin, apply kemana aja ya itu bisa lihat di sini riwayat lamaran. Oke, okay. dan ada pengaturan di sini, teman-teman bisa cek. Nah, itu tadi melalui aplikasi mobile yang didownload di Play Store atau App Store gitu ya. Kalau teman-teman pengen, ah aku nggak pengen uh, download aplikasi, aku pengen dari browser aja deh kak, gitu. Bisa, kalian bisa ketik aja langsung jobscript.co.id. Cara daftarnya kurang lebih sama ya. Jadi, teman-teman klik menu di sini. Di kanan atas ada tombol menu, terus klik di sini mendaftar lalu isi namanya, email dan password atau kata sandi, tinggal klik mendaftar. Oke. Nah, sama ya seperti tadi teman-teman yang tadi saya bilang profil Jobstreet harus diisi selengkap-lengkapnya biar match dengan uh, lowongannya si perusahaan. Nah, tadi itu yang saya jelaskan ada algoritma Jobstreet yang nge-match atau menyesuaikan profil teman-teman dengan lowongan perusahaan. Nah, ini harus diisi. Uh, ini keluar, apa? skor Bidang pendidikan atau spesialisasi, tempat kerja, gaji, universitasnya, lokasi, kualifikasi, bidang studi, tanggal wisuda, ini di sini semuanya diisi lengkap ya. Kalau teman-teman ada pengalaman kerja sebelumnya, ini juga diisi yang seperti tadi saya sudah jelaskan ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya, nah kalau teman-teman pengen cari ke, uh, lowongan kerja melalui browser, caranya sama ya, tadi ketik jobstreet.co.id, tinggal pilih teman-teman bisa filter mau jabatannya apa, lokasinya di mana, bidang kerjanya apa di sini teman-teman bisa pilih ada macam-macam ada sales, marketing, admin dan lain-lain. Nah, teman-teman juga bisa filter lagi berdasarkan gaji, gajinya pengen berapa nih ya per bulan. Um, oke sebentar. Oke ini ya. Oke, misalnya nih, gajinya pengen per bulannya berapa, ini bisa di-scroll gini ya, ditarik. Terus kalian pengen jenis pekerjaannya apa, apakah full-time, part-time, temporer, kontrak, magang, ini bisa dicentang juga. Kalian pengen iklannya itu yang paling fresh, 24 jam terakhir, 3 hari terakhir, atau sampai 30 hari terakhir, ini bebas bisa dipilih ya, yang kapan saja juga bisa. Oke. Nah, setelah klik salah satu lowongan, ingat baca lagi detailnya kalau memang sesuai, baru di-apply supaya peluang kalian lebih besar lagi ya. Terus, nah ketika kalian klik lamar, nah ini akan muncul seperti ini kalau belum validasi account ya, yang tadi juga sempat udah saya mention. Nah, teman-teman klik buka Gmail atau Yahoo Mail atau email apapun yang teman-teman pakai, klik emailnya untuk konfirmasi atau untuk validasi akun, Nah, baru teman-teman bisa apply di sini terus teman-teman bisa promosikan diri kenapa sih perusahaan harus uh, ngerekrut saya kenapa harus manggil saya interview kenapa saya ini kandidat yang cocok atau calon yang cocok nih untuk perusahaan bapak ibu di sini kalian bisa isi tipsnya di sini saya udah kasih uh, linknya nanti teman-teman bisa dicek ya oke okay. nah, uh, oke okay. menu-menu lainnya apa ini tadi cara melamar melalui browser terus menu-menu lainnya di browser ada apa aja Teman-teman bisa cek ada tips-tips interview, tips bikin cover letter, tips template CV dan lain-lain di sini ada semuanya. Teman-teman bisa cek tips karir. Teman-teman juga bisa ganti-ganti yang tadi teman-teman udah udah masukin ya bidang kerja dan lain-lain itu bisa dilihat profilnya di sini. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah bikin CV. Nah, kalau teman-teman di sosmed tuh sering banget ya ada yang ada yang komen gitu, CV-nya Kak, gitu. Nah, di JobStreet juga bisa loh, teman-teman. Teman-teman bisa uh, dapet CV gratis pakai JobStreet, tapi hanya tersedia di versi desktop ya, saat ini ya. Caranya gimana, teman-teman? Buka di laptopnya uh, JobStreet.co.id login ke akun teman-teman, terus klik di kanan atas di sini, klik "Lihat Profil". Nah, maka akan terbuka nih profil teman-teman seperti ini nah di pojok kanan atas ada tombol nih teman-teman ya tombolnya kayak tombol download gitu diklik maka akan terdownload nih cv-nya teman-teman secara otomatis tanpa teman-teman perlu ngatur spasinya apa segala macam ini sudah rapih di sini sama persis dengan profil jobstreet yang teman-teman isi nah ini dalam bentuk word teman-teman bisa edit diketik atau dihapus macam-macam nih teman-teman bisa langsung jadi praktis banget, ya. Nah, teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tips-tips lainnya di JobStreet banyak banget resources atau bahan-bahan buat teman-teman cari-cari ya. Di sini kita ada cara nulis cover letter, template CV gratis, latihan wawancara, kalkulator gaji, dan bahkan data-data gaji. Teman-teman pengen tahu nih, kalau saya ngelamar posisi finance misalnya. Apakah finance itu gajinya di pasaran? Berapa sih sekarang? Gitu. Kalau posisi supervisor, berapa sih? Nah, teman-teman bisa cari tahu datanya. Kita punya data gaji di sini, ada linknya. Nanti saya kasih ya. Bisa juga kunjungi social medianya. Kita di situ banyak tips-tips karir, tips-tips bikin CV, interview yang teman-teman bisa cek. Oke. Okay. Mungkin itu aja. Yuk kita terbang tinggi, tinggalkan drama, cari kerja bebas drama bersama Jobstreet. Oke, mungkin itu aja sharing dari aku. Uh, Mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman peluangnya dipanggil interview melalui Jobstreet makin tinggi ya dengan mengisi profil yang lengkap tadi. Oke, silakan Septi. Oke, ini di kolom chatnya udah banyak pertanyaan nih yang masuk Mbak Merin Aku oh, bacain ya. dari ini aja ya. Okay. Oke, ini ada dari Kak Marvelin. Kak Marvelin tanyain ke Mbak Mary. Mau tanya, kenapa? Apakah apa kemungkinan? Apakah ada kemungkinan CV yang dikirimkan saat melamar di job site masuk ke headhunter atau uh, dan bukan ke HRD dari perusahaan? Oke, okay. jadi itu ada kemungkinan uh, karena headhunter pun nyari ka, nyari calon karyawan pun di job street teman-teman. Jadi uh, mereka pun pasang longan. Jadi misalnya kayak dari apa yang terkenal ya Sepi? ya headhunter ya. Uh, headhunter yang sekarang tuh ada Michael Page, Michael ada Page, GAC, ya. ada ya. OSL Najaya juga ada. Ya, jadi mungkin kita, ya kita jadi mention brand ya. <laughs> headhunter head itu pun ada yang pasang iklan uh, lowongan di job street. dan kebanyakan pakai Fitur talent search yang tadi aku info nih ke teman-teman, yang teman-teman bisa dapat panggilan interview tanpa melamar, itu ada di sini ya. Jadi teman-teman bisa mengaktifkan nih profil teman-teman ini bisa diakses sama si HRD HRD yang punya akun perusahaan di Jobstreet, HRD yang punya akun di Jobstreet itu. Uh, mereka bisa cari di database job street contoh ya mereka ketik nih uh, marketing eksekutif nah, nanti semua cv cv profil job street, uh, member member job street yang ada kata kunci marketing eksekutif itu akan muncul dan mereka bisa lihat oh siapa siapa aja nih uh, pengalaman kerjanya apa itu mereka bisa panggil interview juga seperti itu mudah-mudahan menjawab ya Betul. Jadi kalau tadi ditanyain ini ya, masuknya ke HRD atau ke head hunter nah bisa jadi dua-duanya. Karena dua-duanya hunternya pun masangnya di job Betul, gitu. tapi tapi bukan berarti gini ya, teman-teman. Misalnya nih PT ABC dia pakai HRD internal gitu. Dia nggak pakai head hunter. Itu enggak, teman-teman. Misalnya apply-nya ke PT ABC ya CV kalian masuknya ke PT ABC. Itu enggak masuk ke head hunter mana-mana enggak. -mana. Tergantung kalian klik apply-nya itu di mana. Misalnya lowongan Longan si PT ABC Teman-teman klik apply Ya CV si kalian masuk ke PT ABC itu Enggak kemana-mana cuman ke itu aja Tapi Kalau misalnya PT ABC nih Nelfon si anggaplah headhunter XYZ Eh headhunter tolong dong cariin uh, Marketing eksekutif uh, Apa gitu Terus si headhunternya ini Pasang iklannya ini di job street Ya berarti, Terus kalian apply-nya Ke si headhunter ini Ya CV si kalian masuk ke si headhunter itu Oh, jadi nanti dipastiin lagi ya teman-teman waktu mau ngelamar, liatin nama PT-nya. Kalau nama perusahaannya udah. Atau baca dulu, biasanya ada di company profile, itu dia, dia informasiin biasanya. Kalau misalkan headhunter, mereka akan kasih tahu juga kalau mereka adalah uh, bagian dari salah satu perusahaan yang mau cari beberapa lowongan atau beberapa posisi. Oke, okay. oh. yeah. okay. aku bacain lagi satu. Oh, ini ada dari Kak Irma. Kak Irma mau tanya, kalau nggak ikut sesi satu untuk pembuatan CV tadi, ini mau tanya kalau CV yang dimasukkan ke akun Jobstreet, apakah ada ketentuan harus ATS friendly atau CV biasa boleh? Kalau di Jobstreet itu ada dua CV ya. Tadi yang satu itu kita bilangnya bukan CV tapi profil kalian di Jobstreet gitu. Jadi sama kayak kalian bikin akun Facebook kalian pasti ngisi dong ya nama uh, tinggal di mana bla 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 ada beberapa data yang kalian isi sama gitu jadi kalian punya Facebook profil nah sama di Jobstreet kalian punya job Jobstreet profil itu yang dibaca oleh algoritmanya Jobstreet tapi kalau yang kalian upload itu tidak perlu ATS friendly nggak apa-apa karena yang dibaca algoritma Jobstreet adalah si profilnya tadi jadi misalnya CV kalian mungkin ada desain desain gitu ya yang mungkin agak-agak berat itu it's okay nggak mempengaruhi tapi yang mempengaruhi itu adalah profil job streetnya kalian yang tadi udah saya sharing harus diisi lengkap ya dipilih bidang pekerjaan industri segala macam itu yang berpengaruh teman-teman jadi itu jangan sampai kosong kebanyakan orang nggak dipanggil itu karena itu dikosongin dia cuma upload tapi itu nggak diisi nah jadi yang kalian upload CV itu tidak e ATS friendly nggak apa-apa karena algoritmanya baca yang paling aman ini ya pakai profilnya dulu aja dilengkapin biar matching sama sistem jobstreet nanti yeah. dikirim match mm -hmm. gitu oke coba satu lagi ini dari kak hakim kak hakim ada tanyain kalau melamar pekerjaan melalui jobstreet apakah ada waktu-waktu tertentu atau bisa kapan aja biar bisa diterima ke biar peluang untuk cv kita diterima perusahaan lebih banyak Gitu. Uh, itu kayaknya tergantung si perusahaannya, ya. Jadi, uh, aku sih akan bilang kapan aja sih bebas, uh, tapi balik lagi ke si HRD-nya. Kadang-kadang tuh di akun perusahaan, nah, kalian kan punya akun nih sebagai pencari kerja. Si HRD punya akun juga sebagai rekruter, atau pemberi kerja, atau pencari karyawan. Gitu ya, pencari kerja, pencari karyawan. Nah, si per akun perusahaan ini pun mereka bisa sortir mau pelamar yang fresh yang baru apply atau ya sortirnya berdasarkan matching keyword tadi itu perusahaan bisa milih jadi tergantung tuh ada perusahaan yang sukanya yang fresh yang baru baru apply ada juga yang nggak masalah nggak saya nggak peduli dia mau apply kapan entah 15 hari yang lalu yang penting match dengan lowongan yang saya buka atau yang posisi yang saya cari Mungkin Septi bisa nambahin nih karena Septi juga pengalaman nih yang uh, ini ya di customer care. Betul. Kalau di customer care kita tuh selalu dapat uh, apa insight atau feedback dari klien-klien kita yang, oh banyak kok uh, banyak yang uh, melamar. Terus uh, kapan aja sebenarnya saya terima? Nanti tinggal dicocokin uh, atau saya filter berdasarkan yang paling lama atau yang paling duluan melamar. Nah itu saya biasa bisa lihat atau bisa jadi dari filternya tadi. Jadi kan di sistem myjobsite juga kita sebagai uh, kalau sebagai perusahaan kita ada filter di mana bisa cocok ini yang sesuai dengan kualifikasi atau yang dari uh, apa kandidat-kandidat yang sudah melamar di uh, apa di short berdasarkan uh, filter yang ada di dalam sistem myjobsite. Jadi teman-teman jangan khawatir mau ngelamarnya di waktu kapanpun, di mana pun, jam berapapun itu akan tetap ada kok ke apa akan tetap terkirim ke si HRD perusahaannya ini. Ya, karena HRD kan sibuk ya. Jadi kerjaan mereka bukannya mantengin job street, terus ngeliatin, oh ada yang oh. masuk gitu. Enggak loh, teman, teman Biasanya mereka kayak pasang iklan, oke okay, mereka mungkin tinggalin berapa hari, nanti mereka baru buka lagi. Oh mereka filter-filter, yang udah ada 100. Baru mereka liatin. Gitu. Jadi, ya saya bilang kapan aja sih. Benar. ya itu dia kalau misalkan, kalaupun Uh, biasanya memang lebih banyak klien uh, yang pasang di weekend. Nah itu tuh karena buat dapetin kandidat-kandidat yang uh, weekendnya nih lebih banyak mungkin nggak uh, apa nggak nggak kerja tapi uh, mau dapat opportunity yang baru. Nah biasanya uh, klien-kliennya tuh pasang di hari Jumat atau di hari Sabtu pagi untuk dapetin hari Seninnya mereka bisa langsung dapetin CV CV kandidatnya nah tuh udah dapat kisi-kisi dari kak sesi ya bisa coba buka nih longan-longan Jumat sampai Minggu betul Jumat oke. sampai Minggu kayak prime time ya prime time ya gitu oke okay, ini satu lagi aja aku bacain ya Soalnya banyak di dalam uh, apa chatnya Mbak Mary tapi ada satu lagi aja aku tam aku bacain ya yang ini siapa? Oh ini ada yang mau tanyain dari Mbak Rifka. Mbak Rifka, kalau ini ditanyainnya bagaimana peluang bagi pencari kerja yang ingin shifting karir. Misalnya pengalamannya di banking selama 10 tahun tapi mau cari experience lain di bidang yang uh, berbeda dari yang sebelumnya. Nah itu mungkin nggak sih di uh, job itu bisa atau berpeluang direview oleh rekruternya? Oke, okay. uh, semuanya tetap uh, ada peluangnya ya. Ya, namanya peluang pasti ada, cuma balik lagi satu dari uh, tadi. Sorry, dengan siapa penanya? Uh, Kak Rifka di sini. Oke, okay, Kak Rifka, uh, apakah Rifka uh, ingin pindah karir? Shift karirnya itu yang jauh banget, atau masih berhubungan dengan pekerjaan yang sekarang? Kalau misalnya yang jauh banget itu sudah dibekali, belum dengan skill-skillnya, mungkin kamu bisa kasih uh, support. Sertifikasi atau hasil dari kamu, let's say gitu ya, di mungkin kamu admin terus, kamu pengen digital marketing, tapi kamu udah ngambil nih Google Certification. Contohnya, nah itu uh, peluangnya tetap masih ada gitu, karena uh, ketika contoh ya di lowongan luang, digital marketing, pasti mereka akan cantumin tuh, oh yang preferable punya Google certification atau apa, nah kamu masukin itu di si di profil jobstreet bahwa kamu punya itu Google certification atau uh, apapun lah itu skill skill yang dibutuhkan untuk posisi itu. Tapi kalau kamu pengen shift karir yang jauh banget, terus uh, kamu juga belum membekali dengan skill itu, itu peluangnya bisa dibilang kecil ya. Dan kalaupun pengen pindah itu ya posisinya tidak bisa misalnya kamu sekarang sudah posisi supervisor kemungkinan kamu kalau ingin shift ya mungkin slightly below gitu ya agak agak di bawah gitu posisinya malah turun mungkin tidak bisa sejajar sama-sama supervisor seperti itu tapi kalau dibilang peluangnya ada ada tapi kamu harus pinter-pinter nih bikin profilnya misalnya dulu di terus sekarang pengennya apa aku kurang tahu nanti mungkin bisa di ini ya tapi eh, dibikin sedemikian rupa bahwa Walaupun kamu dulu di banking Tapi skill-skill yang ditonjolin Atau pengalaman ditonjolin Sesuai dengan Karir yang ingin kamu shift tadi gitu. Oke okay. Berarti peluang selalu ada ya Mbak ya. Maria. ya Dan pastikan itu matching Balik lagi Betul. kita Betul. Ya. Matching, oh, matching. Kalau kamu Misalnya, oh setahun ke depan deh siap-siapin diri ya udah kamu dari sekarang udah ikutin kursusnya, dapetin sertifikatnya masukin itu ke profil. Betul. Jadi kalau mau shifting atau mau ganti pengalaman, mau dapetin pengalaman baru, paling nggak dilengkapin dulu nih background backgroundnya atau pendukung-pendukungnya apa aja ya buat karir yang baru. Betul. Um, Oke, okay. eh, Mbak Mary ini ada pertanyaan tadi beberapa yang di chat itu ada tanyain, kalau misalkan yang Webinar sebelumnya nggak sempat ikutan, itu ada recordingnya atau bisa lihat di mana sih, Mbak Mary ada mungkin? Nanti kita punya recordingnya, nanti kita akan upload di channel YouTube-nya JobStreet, jadi stay tune, stay, stay tune teman-teman ya, bisa dicek uh, jo uh, channel JobStreet, channel YouTube-nya JobStreet, nanti akan kita share. Oke, okay, teman-teman, pokoknya nanti pantengin aja, jangan lupa udah di subscribe belum ya, teman-teman, kalau belum. Di subscribe dulu terus nyalain loncengnya jangan lupa biar ada notifikasi kalau Josit lagi upload video baru kan soalnya banyak tadi yang nanyain soalnya banyak yang nanyain eh ya sebelumnya saya nggak ikutan bisa lihat nggak atau bisa dapat materinya nggak gitu bisa bisa teman-teman jangan khawatir ya itu tadi udah diinfoin sama Mbak Mary nanti si recordingnya kita taruh di YouTube channel Joe jadi teman-teman subscribe dulu aja subscribe dulu uh, akun YouTube Street, terus nyalain loncengnya jangan lupa ya, <laughs> Gitu, biar biar ketahuan nanti notifikasinya masuk ke teman-teman semua ya. Oke, okay. ini sih aku lihat pertanyaannya udah selesai. Nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan lain, kalau misalkan uh, masih belum ada ini sampai saat ini terus nanti mau coba dulu. Terus nanti bingung kalau misalkan bingung nanti info aja ke tim customer supportnya Jobstreet. Kita juga ada email untuk uh, customer supportnya dan juga untuk kandidat teman-teman jadi jangan khawatir kalau teman-teman bingung nanti waktu mau bikin CV atau mau lengkapin profilnya bingung nanti info aja ke Jobstreet telepon bisa ataupun ke emailnya. Nah, emailnya tadi di-share juga di uh, kolom chat sama Mbak Mary itu ke copcare@jobstreet.com teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung nanti di email. Kalau misalnya ada yang bingung mau ditanyain atau mau telepon langsung juga boleh langsung aja ke nomornya nomor teleponnya Jobstreet. Gitu. Oke okay, Mbak Mary kayaknya waktu juga udah mepet ya Mbak Mary. Ini okay, teman-teman makasih banyak sekali lagi yang udah join untuk sesi webinar kali ini teman-teman. Semoga tadi apa yang udah disampaikan sama Mbak Mary teman-teman bisa bermanfaat. Untuk karir teman-teman semua. Dan teman-teman bisa dapetin karir impiannya ya. Pekerjaan impiannya. Dan juga kalau tadi mau shifting mungkin ke karir yang lain. Atau opportunity yang lain. Teman-teman bisa dapetin ya. Yang sesuai dengan impian teman-teman ya. Oke. Sekali lagi selamat sore teman-teman. Makasih banyak untuk waktunya. Dan sampai jumpa di webinar ya Berikutnya. Dadah. Makasih semuanya. Makasih banyak.